Gua Jumin. Astagfirullahaladzim. Ilah. Hei! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sapang Story. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menunggu video-video terbaru dari channel Sapang Story. Malam ini seperti biasa, saya akan membagikan 5 penampakan hantu terseram dari pemburu hantu yang ada di dunia. Seperti biasa, video-video ini saya pilih yang menurut saya paling seram. Oke, gak usah lama-lama lagi sebelum kita mulai videonya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu video ini dan di like jika teman-teman suka. Jangan lupa matikan lampu, gunakan headset, dan siapkan kopi. Langsung saja mari kita mulai videonya. Video mengerikan pertama ini berasal dari pemburu hantu sinema hantu asli. Yang seperti biasa, malam itu dia nekat untuk datang sendiri menguji nyalinya di salah satu gedung bangunan terbengkalai. Saat penelusurannya, banyak terlihat aktivitas paranormal seperti suara-suara dan kuntilanak yang melintas di hadapannya. Sampai ketika ada satu momen yang membuat dia panik dan lari ketakutan. Simak videonya. Allahu Akbar. Halo? Bodoh amat lah ya. Bodoh amat kita, geng. Astagfirullahaladzim! Anjing! Gak mungkin loh, gengs. Seriusan loh. Gak mungkin kan? Anjing! Muka! Kelupas kulitnya, kelupas! Gak mungkin, men. Gak mungkin. Astagfirullah. Gua jumen. Kalian lihat kan? Kalian lihat gak? Woi, terbang anjing, terbang geng. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Video kedua ini berasal dari penelusuran pemburu hantu asal India yang dimana dia mencoba melewati jalan yang paling terkenal angker di sana. Terlihat jelas jalan tersebut terlihat gelap dan di sekitarnya ditumbuhi banyak pepohonan. Awalnya mereka ragu untuk melewati jalan tersebut, namun sampai akhirnya mereka pun tetap nekat untuk melewati jalan yang ada di sana. Awalnya tak ada yang terjadi, sampai tiba-tiba hal mengerikan ini pun terjadi padanya. Simak videonya. Baik, turun terang, terlihat kenapa ini? ये वो चीज़ है भाई आ रही है इधर भाई तेरे को पास में आके चलने दो कैमरा पीछे को कैमरा पीछे भाई पीछे ध्यान रखो पकड़ी हो तो terekam jelas ada penampakan sosok putih yang berdiri di balik pepohonan. Sosok itu pun sembari menatap mereka dengan wajah yang mengerikan dan mata yang menyala. Mereka pun bergegas untuk menjauh dan terus menelusuri jalan tersebut.
dan sosok tersebut kembali muncul menghadangnya. Coba perhatikan. Terbentur kenapa? Ayo bro, kayaknya dia pencet lengket, bro. Kayaknya dia lengket, tapi kita menit video dia, bro. Bro. Pijit, yaar. Kono? Kono ab? Ayski. Dubai, pijit. Ayo, Dubai, rasta bir yiyin lan. Ayo, pijit, bro. Ayo, pijit, bro. Ayo, pijit, bro. Kita berangkat. Video mengerikan selanjutnya ini berasal dari Lab of Luxury yang konten-kontennya terbilang barbar dan mengerikan. Malam itu dia mencoba membantu salah satu rumah yang dihuni oleh seorang wanita. Di situ dia menceritakan semuanya bahwa saat malam sering diteror oleh sosok aneh yang mengerikan. Kamera CCTV pun dipasang di setiap bagian ruangan di sana. Dan ketika mereka semua tertidur, disinilah kejadian mengerikan itu terjadi. Simak videonya. Yo, I hear screaming, dude. What do you mean? Why is she doing that, bro? Come on. What is it? Let's check it out. Oh, come on. Why? Why? What is that doing? What's on her leg? Video ini memperlihatkan seorang pria yang saat masuk melewati hutan, dirinya tanpa sengaja melihat sosok mengerikan yang berada di balik pepohonan. Awalnya dia mengira penampakan tersebut adalah seorang wanita yang tersesat. Namun ketika didekati, dia dibuat kaget dengan apa yang dilihatnya. Coba perhatikan videonya. Mas orang kekuntungan. Dia pakai buat jemur itu tuh. Dia kan suka nyuri-nyuri baju gitu ya, malu-malu kayak gitu ya. Itu enggak tahu kain kafan, enggak tahu apa tuh. Masa dia jemur kain kafan dia sendiri? Tapi asli serem banget ini, dia udah di zoom. Aslinya jauh. Jauh. Pohon ya teman-teman, mohon maaf. Nah dari sini jelas banget tuh mukanya tuh, lihatin tuh. Oke, saya zoom sekali lagi. Ya, hitam banget lagi mukanya. Lihatin saya dia, dari kejauhan dia udah tahu saya datang. Assalamualaikum. Enggak, saya enggak niat mengganggu kamu, enggak. Cuma kebetulan lewat aja. Dah, enggak usah apa-apa, enggak usah marah, enggak usah apa.
santai aja. Itu kayaknya pakaiannya dia juga cuma meniru-niru gaya manusia aja. Dekati lagi. Kayaknya ini udah dekat banget deh. Ini udah dekat banget deh. Dia liatin saya terus soalnya, teman-teman. Ya. Kayaknya cukup deh. Segini juga udah dekat banget. Video ini memperlihatkan seorang wanita yang mengalami gangguan paranormal saat tertidur. Terlihat jelas, kamera CCTV di kamarnya merekam kejadian seorang wanita yang pakaiannya tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Coba perhatikan videonya. Video selanjutnya ini terekam jelas dari pantauan CCTV yang merekam seorang wanita yang mengalami gangguan sosok hantu. Terlihat tubuh wanita tersebut seperti ada yang menggerakkannya. Coba perhatikan. Tersebut tanpa sadar melakukan gerakan yang aneh, dan saat dia tertidur selimutnya pun seperti ada yang menariknya. Banyak yang beranggapan bahwa wanita tersebut diganggu oleh sosok genderuwo. Coba perhatikan.